Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحكاية utawi hikayah wasadisatu kang 56 kang 50 iku fi ahwalil wasilina martelaake piro-piro tingkai wong kang wusul ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kisah yang ke-56 menjelaskan tentang menceritakan keadaan para orang-orang yang wusul kepada Allah. Hukiyat yang ceritakan andinnuni al-Misri opo annahu sak temene dunun al-Misri, iku kola tawa sopo dunun al-Misri. Kanat ono li ing ingsun, sopo ibnat uhtin anak watun yang dulur watun. Min ahlil mu'amalati saking ahli pekerja. Ma'allah ta'ala maring Allah ta'ala. Fafakotuha mongko kelangan sopo ingsun ha'ing wintun. Syahron ing sewulan, walam a'rif lan ora weruh sapa ingsun mahallaha ing dalem panggonane ibna. Fatadarra'tu mongko mendekatkan diri sapa ingsun ilallahi ta'ala man Allah ta'ala. Yauman sedina wa lailatan lan suwengi. Bisyamin kelawan poso wa qiyamin lan melek bengi. Diceritakan dari Dunun al-Misri bahwasanya Dunun al-Misri memiliki keponakan perempuan yang dekat dengan Allah. Pada suatu ketika Dunun al-Misri kehilangan ponakan perempuannya selama 1 bulan. Dunun al-Misri tidak tahu di mana tempat keberadaan ponakannya tersebut. Fatadarra'tu ilallahi yauman wa lailatan bisiyamin wa qiyamin. Kemudian Dunun al-Misri mendekatkan diri kepada Allah selama sehari, 1 hari, semalam dengan puasa dan beribadah di malam hari. Faro'aitu fil manam, faro'aitu mongkongin ningali sopo ingsun fil manami dalam mimpi hatifan ing suworo tanpa rupo. Yaqulu tawa sopo hatif li ing ingsun. Kemudian Dunun al-Misri ini bermimpi bertemu dengan suara tanpa rupa yang berkata, innallati setuhune suwici-wici watun tatlubuha kang golei sopo siroha ing ibnah iku filtihi ing dalem padang Sahara. Hatif itu dawuh bahwasanya ponakan perempuan yang dicari itu ada di padang Sahara atau gurun pasir. Fakultu mongkon jawab sapa dunun sapa ingsun, subhanallah maha suci Allah. Kaifa haliko ya opo wako atstumi bosopo ibna fila lika ing dalam mengkono-mengkono panggonan. Dunun al-Misri berkata, maha suci Allah, bagaimana
dia keponakanku itu bisa berada di situ. Fahamaltu mongko nggawa sapa ingsun alma'a ing banyu wazada lan bekal. Asyrata ayyamin ing 10 dino. Falam ajid halan ora nemu sapa ingsun ha ing ibnah. Wa ayistu lan putus asa sapa ingsun minha saking ibnah. Wa saqala lan abot apa alma'u banyu wazadu lan bekal. Alayya ing atase ingsun fa'azamtu mongko berniat sapa ingsun ala ruju'i ing dalem kembali fi ghadin ing dalem dina seso. Kemudian Dunun al-Misri ini membawa air dan bekal selama 10 hari. Akan tetapi beliau tidak menemukan ponakannya sehingga beliau itu putus asa karena dia membawa bekal air yang berat dan sangu atau bekal yang berat sehingga dia berniat untuk kembali di esok hari. Fabainama lantatkala ni ana utawi ingsun ikuna imun turu id rokaldoni gukah ni eng ingsun sopo syahsun uong fantabahtu mongko tangi sopo ingsun faidan lantumata an hia utawi ibenah iku ko imatun ngatek indi ing dalam ngarep ingsun fadhahikat mongko guyu sopo ibenah. Dan ketika saya tertidur, tiba-tiba ada orang yang membangunkanku sehingga aku terbangun. Dan tiba-tiba ponakanku ini berdiri di depanku sambil tertawa. Waqalat ya dhaifal qalbi. Waqalat lan berkata sopo ibnah ya dhaifal qalbi wahai tamu hati. Ma utawi opo iku hadal ladhi ala dhuhrika. Hadal ladhi iki-iki perkolo ala dhuhrika ingatasi geger siro. Binten itu berkata, wahai tamu hati, apa yang kau lakukan di sini? Fakultu mongko ngucap sopo ingsun laha maring ibnah. Fakottuki syahron. Moko teman-teman kelangan sopo ingsun ka ing siro syahron ing dalam sebulan. Kemudian Dunun al-Misri ini menjawab, aku benar-benar kehilanganmu selama 1 bulan. Faqalat mongko ngucap sopo ibnah, ya kholi, wahai pamanku, wallahi demi Allah, laqad kuntu teman-teman ono sopo ingsun fi mihrabi ing dalem panggonan ingsun. Wa khutiro mongko krentek bibali ing ati ingsun anna ilahal ardi sak temene pangerane bumi wa ilahas samai lan pangerane langit wa ilahal barri lan pangerane daratan wa ilahal bahri lan pangerani lautan wa ilahal khorobi lan pangerani tempatkan sepi wa ilahal amari lan pangerani tempatkan rame iku wahidun suwiji. Kemudian ponakannya tadi berkata, wahai pamanku, sesungguhnya aku benar-benar berada di tempat ibadahku.
dan terlintas dalam batinku bahwasannya Allah adalah penguasa langit, Allah adalah penguasa bumi, Allah adalah penguasa daratan dan lautan, Allah adalah penguasa tempat yang sepi dan tempat yang ramai, adalah Esa. Fakultu mongkong ucap sopo ingsun, la'a'budannahu. Nyekti nyembah sopo ingsun, ing Allah syahron sebulan. Fil khorobi ing dalem tempat kang sepi. Wasyahron dan sebulan fil amari ing dalem tempat kang rame. Hatta aro hingga ningali sopo ingsun asaro karomihi ing atase labete kemuliaan dan kekuasaannya Allah. Kemudian Bintun itu berkata lagi bahwasannya niscaya aku akan menyembah Allah selama 1 bulan di tempat yang sepi dan selama 1 bulan di tempat yang ramai. Sehingga aku mengetahui pengaruh kemuliaan dan kekuasaannya Allah. Fadakhaltu mongko melbu sopo ingsun fi hadzal dihi ing dalam ikilah gurun pasir. Mundu arba'ina selama 40 hari. Faro'aitu mongko ningali sopo ingsun fiha ing dalam altih. Ma'budi nyembah sopo ingsun. Ainal yakini kahanane yakin awnani nyukupi sopo Allah ni ing ingsun. Anil khalaiki saking piro-piro makhluk ajma'ina kelawan sekabehane makhluk. Kemudian aku masuk pada sebuah padang pasir selama 40 hari dan aku melihat bahwasannya di dalam penghambaanku dengan keyakinan sesungguhnya Allah itu telah mencukupiku, mencukupi aku dari semua makhluknya. Summa bakat nuli nangis sopo ibnah. Summa bakas nuli nangis sopo ibnah saatan ing sak mongso. Summa sakatat nuli meneng sopo ibnah. Kemudian ibnah itu menangis dan terdiam. Qala dawu sopo dunun al-misri. Wakuntu ja'ian. Wakuntu lan ono sopo ingsun iku ja'ian wakang lesu syadidal ju'i ing banget lesune. Fa'arattu an as'alaha, fa'arattu ingin sopo ingsun an as'alaha takon sopo ingsun ha ing ibnah ani hali al-ghidai saking kahanan panganan. Panadorat semongko ningali sopo ibnah ilaya maring ingsun. Kemudian aku sangat lapar, kata Dunun al-Misri. Aku sangat lapar. Aku ingin bertanya kepadanya, apakah ada makanan? Kemudian ibnah itu melihatku. Wakolat sambil berkata, wakolat ucap sopo ibnah, ka'annaka ya kholi ja'i'un. Ka'annaka ya kholi ja'i'un. Wahai pamanku, engkau seolah-olah seperti orang yang sangat lapar. Kultu ucap sopo ingsun, na'am, iyo.
Faqalat lan ngucap sapa ibnah wahia utawi ibnah iku utang duru ningali sapa ibnah ila samai maring langit. Wahai pamanku, seolah-olah engkau orang yang sangat lapar. Aku menjawab iya. Kemudian ibnah tersebut melihat ke atas langit. Ya Maulaya, wahai Tuhanku, inna kholi, sak temene pamanku iku ja'i'un wong kang lesu. Wa yuhibbu lan demen sapa khol ayya rohali ing yento ningali keadaanku indaka ing dalem dekat dengan panjenengan. Kemudian dunun ponakan dari Dunun Al-Misri ini melihat langit sambil berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya pamanku ini sangat lapar dan dia bahagia atau suka melihatku dekat denganmu, wahai Allah. Qala dawu sapa Dunun Al-Misri, فَوَاللَّهِ مُقَدْمِ اللَّهِ مَسْتَتَمَّتْ Ora nyampurna ake opo ibnah ad-du'a'a ing do'a hatta ro'aitu hingga ningali sopo ingsun as-sama'a ing langit amtorot smudani opo as-sama' minna saking kita. Abyado ing panganan manis kasalji kaya salju faakal tu moko mangan sopo engsun. Kemudian Dunun Al-Misri berkata, demi Allah, selama ponakan tadi belum selesai saat berdoa, aku melihat langit itu menurunkan makanan berupa manis seperti salju. Kemudian aku memakannya. Summa qultu nuli ngucap sapa ingsun, ya ibnata ukhti, wahai anak waton dulur waton ingsun, hadza utawi iki iku almannu makanan yang manis, fa aina salwa lan endi-endi madu. Faqalat li, kemudian bintun itu berkata kepadaku. Fa'masum makultu, kemudian Dunun Al-Misri bertanya lagi. Wahai ponakanku, ini adalah al-manna. Wa'ayna salwah, dan di mana madunya? Faqalat li, kemudian Dunun ponakan itu berkata kepadaku. As-salwa utawi madu ba'dal manni sa'usih makanan. Faro'aitu mongko ningali sopo ingsun as-salwa ing madu tako'u alaina tumipo ing atase kita kathiron akeh. Kemudian aku melihat madu itu datang atau turun kepada kami dengan sangat banyak. Ladawa sobal Dunun Al-Misri, fawallahi, maka demi Allah, ma'ora faroqotsni misahi sopo ingsun hatta sirtu hingga dadi minarijali saking wong lanang rodiya muka-muka ngeridani sopo Allah Ta'ala anha maring ibnah. Kemudian Dunun Al-Misri ini berkata bahwasannya, demi Allah, ia tidak akan meninggalkan aku sampai aku benar-benar kembali kuat. Semoga Allah meridhoinya. Ini kisah tentang orang muda yang wusul atau mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada terjemahan harokat atau makna Jawa yang
kurang tepat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.